Halo Sobat Seno, jumpa lagi untuk kesekian kalinya pada video tentang teknik sulap dan teknik belajar sulap. Di meja telah tertera susunan kartu semacam ini. Ini kartu biasa, kartu remi yang bisa diperoleh di berbagai tempat. Permainan ini adalah seolah-olah permainan mind games. Bagaimana pesulap menebak pada kartu mana penonton kita atau temannya Sobat Seno, teman kita, berpikir. Nah, untuk pertama kalinya, Anda sebagai penonton atau pemirsa kanal rumah kita, saya minta mempunyai hitungan dalam hati, jangan diceritakan ke saya, jangan dikirim lewat WA, hitungan yang ingin Anda pilih. Syaratnya cuma satu. Berapapun yang Anda pilih harus lebih dari ekornya. Di sini dalam hal ini ekornya ada 3, 1, 2, 3. Jadi Anda boleh berpikir atau berhenti pada hitungan ke-12, ke-17, ke-8, ke-7, bebas. Yang penting lebih dari jumlah ekor. Saya beri contoh. Pertama, niatkan dulu di mana Anda ingin berhenti. Misalnya, saya ingin berhenti pada hitungan ke-10. Maka cara menghitungnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di sini. Hitung kembali, dan ini ikut dihitung ya. Kembali dihitung 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu contoh. Oke. Jadi sekali lagi, itu permainannya. Nah, sekarang Anda akan saya beri kesempatan untuk menentukan di mana Anda ingin berhenti ya. Jadi sebagai variasi, coba kita kembangkan dulu. Sekarang ekornya menjadi 4. Kamera terlihat ekornya 4? Ya, itu 2, 3, 4. Kita mulai. Coba Sobat Seno mulai menghitung sendiri dalam hati bilangan atau berapapun, mau berhenti di angka berapapun, syaratnya lebih dari ekor. Jadi di atas 4, 7, 12, 11, 22, 9, silakan. Dimulai dari sekarang, saya akan berkonsentrasi dulu. Silakan. Baik, saya biarkan dulu Anda menghitung. Mudah-mudahan waktunya pas antara kita, karena ini bukan dialog dua arah, tapi monolog. Oke, saya anggap Anda sudah berhenti pada kartu tertentu. Saya akan menebak kemudian di mana kartunya berhenti. Dengan hitungan yang saya miliki dan kemampuan saya bermain sulap, Anda akan berhenti di kartu yang ini. Percaya atau tidak, that is magic. Sulap menarik bukan? Jangan lupa subscribe dan tonton rahasianya pada video berikutnya. Terima kasih Sobat Channel.